Jadi hari Minggu ini, kemarin sudah disampaikan bahwa hari Minggu itu kita ada race, tapi race-nya itu race aktif. Jadi tadi pagi anak-anak pergi jalan ke belakang, ke kostrat ini, keliling ke hutan ke belakang. Itu yang pagi. Untuk kegiatan sore, kami ambil ada game, yaitu ada yang main futsal, ada yang main basket, begitu. Jadi ya, supaya mereka tidak istirahat total, jadi mereka tetap istirahat tapi masih aktif. Jadi tim Platnas yang ada sekarang ini yaitu untuk dipersiapkan ke kejuaraan CKF Bangkok di Thailand. Habis itu ada persiapan untuk AKF di Kinabalu. Ada juga yang senior yang persiapan untuk Premier League di Maroko. Jadi ada 3 event yang akan dijalani untuk sementara bulan April ini. Dan bulan Mei mungkin ada kejuaraan junior di Siprus. Jadi nanti kita lihat hasilnya di AKF. Menurut saya fun games ini penting banget ya dilakuin buat atlet-atlet, karena kan untuk nge-refresh otak kita. Jadi kan kita udah seminggu ini udah capek latihan, dan ini kayak ya untuk senang-senang gitu deh. Untuk menuju kejuaraan WPL ini saya udah 80% siap, tinggal di maintenance saja. Kalau target enggak sekali main deh, yang penting enggak sekali main. Udah. Sangat bahagia karena dari kemarin latihan keras terus, dan sekarang lagi free udah latihan. Target medali emas kelas minus 70 kg putra kadet. Kalau fun games yang biasa dilakuin hari Minggu ini banyak ya. Dari mulai permainan bola, ada basket, ada voli, ada sepak bola. Terus ada permainan-permainan lain juga, kayak asoko yang untuk ngasah otak dan juga reaksi. Yang pasti sih kita acara fun games gini bagus ya untuk kita yang memang sudah satu minggu full untuk latihan, mumet. Ya setelah games ini anak-anak udah mulai ceria lagi, happy lagi, sudah refresh lah otaknya untuk siap ngadepin latihan besok. Sejauh ini persiapannya sudah okay. Kita pagi masih seminggu kemarin masih fisik, dinaikin fisiknya, terus sore sudah mulai taktik, strategi dan teknik jadi satu. Kalau target sendiri sih ya pasti ingin memperbaiki catatan poin. Karena kemarin juga di Eropa sendiri, terus masih ada European Games, terus di Amerika ada Pan Americana, yang pasti poin-poinnya pasti bergejolak lagi, dan targetnya di Merabat Maroko ini bisa memperbaiki itu sehingga bisa mengejar ketertinggalan nantinya. Indonesia berapa lagi? 1, 2, 3 tuh. Barong. Indonesia 2 kali. Kedua. Indonesia 2 kali. Ya. Kedua. Tebu. Ya. Nanti. Siapa kita? Indonesia. Indonesia juara. Tos.